Dek, pinjam baju. Salam enggak? Dapat salam. Hah? Tak dapat. Saya pun sama, tak dapat. Ibu, ambil gambar. Harga dia RM20. Mi udang special. Mi bandung special. Udang special. Dia ada telur, dia ada udang paiko, udang besar. Wah, sedap, sedap. Wah, dia pekat gila, guys. Wow. Kita berada di mana, Samir? Kat mana ni? Muar. Muar. Kita orang hampir sampai ke Muar dah. Seriously, aku dah lama gila tak sampai Muar. Aku rasa last aku pergi Muar tahun 2007. Tak. Yes, 2007, guys. So, tahun ni tahun 2024. Hampir 15 tahun lebih. Lebih 15 tahun tak sampai Muar. Dulu aku selalu pergi Muar ni sebab adik-adik aku belajar dekat Muar. Jadi akulah yang selalu ambil diorang. Boleh dikatakan setiap 2 minggu sekali naik kelisa aku. Nampak banyaklah perbezaan Muar ni. Anak-anak aku semua tidur kat belakang. Charles pun tidur juga. Kereta malam ni banyak betul lah. Daripada KL sampailah ke Muar. Aku tak boleh nak speeding sangat. Kereta pula terberik-berik. Tapi yang sekarang ni okeylah. Tak ada masa kat highway. Aduh, tension aku kereta terberik-berik ni. Tak ada apa pun. So sekarang ni pukul 11:30. Aku dah lewat dah ni sebenarnya sampai. Aku gerak tadi, bayangkanlah lepas maghrib. So hari Jumaat pula, KL jangan cakaplah hujan jam berkicap. Nak lepas kat KL tu saja dalam pukul 9, nak dekat pukul 10 baru lepas. Lepas tu barulah aku boleh speeding sampai ke Muar ni. Aduh, penat. So sekarang ni kita nak pergi ke tempat event besok, TMIYC Muar. Lepas tu kita pergi hotel lah. Lagipun hotel sebelah aje. Sekarang ni kita orang nak pergi ke tempat event tu dulu. And tempat event tu tak jauh pun daripada hotel, sebelah aje. Tempat apa ni? Banyak, guys, perubahan Muar. Cantik dah. Jauh beza lah 15 tahun dulu. Ha, jambatan ni aku selalu lalu, guys. SK dah kat sini. So inilah Sungai Muar. Charles, this is it, Muar. Yeah. Tak nampak sangat, guys, sebab malam. Tu yang tinggi tu, kat situ hotel aku menginap. Bandar Maharani. Bandar Diraja. Cun-cun. Muar ni cantik sebab dia banyak apa ni, bangunan-bangunan lama. Best gila tau. Dia punya vibe tu best. Makanan banyak. Masih sama lagi lah. Dia punya susun atur tu masih sama. Tak ada beza dengan aku pergi 15 tahun dulu. Tempat U-turn dia masih sama dekat sini. Kari kambing Muar. So semalam aku ada bagi tahu dekat TikTok yang aku nak pergi ke Muar. So adalah satu follower ni cakap, "Banjir, nanti sampai Muar roja. Jangan lupa saya belanja mi bandung paling sedap," dia cakap. So kita tengok.
Besok maybe lepas event kot. Dalam pukul 5 macam tu kan. Sebab aku sampai dekat Muar ni sampai hari Ahad. Banyak tempat-tempat menarik sebenarnya dekat Muar ni. Besok Agong pun datang. Jadi diorang tengah pasang poster Daulat Tuanku apa semua. Big event ni besok guys. So aku rasa berbesar hati lah menjadi sebahagian daripada event ni. Yo. Silah Muar atas tengah malam, tenang je. Kereta pun tak banyak. Kejap ni mana ni? Aku nak kena pergi ni. Keep left. So, hotel aku dekat sana. Kita pergi sini dulu. Kita nak tengok tempat event tu besok. Jom, kita survey dulu. Tak jauh pun, depan ni je. Perjalanan daripada KL sampai ke sini, boleh dikatakan sepanjang jalan tu hujan guys. Dia hujan renyai-renyai, hujan lebat kejap, berhenti. Wow. Besok kat sini guys, event dia. Macam-macam ada. Cuma je tengah malam, jadi gelap. So besok memang happening lah dekat sini. So kalau korang nak tahu apa besok yang berlaku kat dalam ni, besok aku akan berucap. So nama hotel yang kita orang stay ni adalah tu, Muar Traders Hotel. Antara hotel yang paling tinggi lah dekat Muar ni. Tu dia guys. Stay the course. Oh Lord, nak apa-apa semua tidur. Oh sedap dia tidur. Belakang hotel ni nice ya. Yes? Ha, ni belakang hotel. Korang tengok sini. Wow. Best gila. Ui, chill mat. Depan sana tu jambatan. So sini sungai, kat sana laut. Itulah yang jadi apa ni? Muar. Sebab dia muara antara sungai dan laut bertemu. Press mia, naik. Pandai. Adoi, janganlah. So bilik ni family room. Dia ada satu king, satu single. Aku asalnya nak order dua bilik tapi dah penuh sini. So aku ingatkan, okeylah tak apalah kita ambil lah satu bilik sebab kita orang berlima, bolehlah request apa extra bed. Sekali extra bed tak ada. Macam mana ni? Tak apa kita tengok dulu bilik dia macam mana. Put. Okay, open. Push. This is the room. Wait, not bad. Why did you take the water? Not bad. Toilet dia satu. Cantik dia punya toilet. Hitam. Okay, not bad. So guys, kita sambung besok guys. Aku penat gila ni. Aku nak kena buat live dulu 1 jam sebab aku punya schedule. Aku kena buat live setiap hari 1 jam sekurang-kurangnya. So barulah aku boleh tidur. Oh, isyak tak jam lagi guys. Okay, kita sambung besok. Kat bilik ni guys, dia ada tempat ruangan kerja tau. Comel je. So kita jumpa besok. So Malik dengan Sami tidur sini, aku tidur tengah. Sarah dengan Mia tidur bilik satu lagi. Kata single. Good night guys. Selamat malam. Assalamualaikum guys. Good morning. This is it Muar. Sorry, tingkap ni berkabus sebab bilik ni sejuk gila. Kat bawah tu balai polis lah. Polis tengah berkawat. Tapi tak dapat nampak. So sekarang ni aku dah siap-siap dah. Kita nak pergi breakfast dulu. Lepas tu aku terus nak ke tempat event. Mia nak apa Mia? Candy. Candy? Later-later candy. Spicy. Makan apa? Only fruit and porridge? Huh? Nasi lemak doang? Egg? Wow. Ui. Cantik. Dia punya bau-bau macam air laut sikit. Tapi dia sebenarnya sungai. Kan Malik? Kan? This is river or ocean? Ocean. Ocean. Kat sana tu guys, ada kedai breakfast tau. Apa yang bestnya, pagi-pagi diorang masak sate. Besok aku try makan sana lah kot. Macam best je.
bini dengan anak-anak aku dia datang nanti dalam pukul 11 macam tu. Sekarang ni aku pergi seorang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah, kita sudah sampai di TMIYC Mall. Tak boleh masuk dalam ke? Ada belon panas guys. Wow. Kereta memang banyak gila. So aku parking agak jauh lah. So nak kena menapak sampai kat depan sana. Seriously aku rasa macam nak demam pun ada ni. Aku tak tahu lah. Dia selalunya sintem aku nak demam ni. Mula-mula aku akan rasa sejuk-sejuk. Lepas tu sakit tekak. Hari ni aku pakai baju Holy Land. So aku punya sini hall nombor 1. Wow. So guys, aku baru habis stok. Alhamdulillah, so far so good. So dekat belakang aku ni, kalau kau tengok, bapak ramai gila orang dekat belakang-belakang tu. Semuanya tengah tunggu TMJ sebab kejap lagi TMJ akan lalu kat belakang ni. So far alhamdulillah, aku tanya feedback orang-orang yang join kelas ni, semuanya cakap okay. Penyampaian aku tadi pun sebab aku jarang sebenarnya buat mengajar-ngajar macam ni kan. But this good experience. Okay guys, jadi kita sambung. Aku nak buat vlog dekat luar. So guys, korang doakan aku dapat salam. Ramainya apa? Okay, kita nak salam, kita tak nampak je. Okay, try. tak nampak lah. Dek, pinjam baju. Jangan jual tau. Terus step. Salam tak? Dapat salam? Ha? Tak dapat? Saya pun sama lah, tak dapat. Ibu, ambil gambar. Orang banyak fokuskan kepada belia lah. So banyak gila aktiviti, macam-macam aktiviti ada. Tapi yang paling best bagi aku budak drama tadi. Best gila je diorang main drum macam tu kan. Bila dengar tu rasa macam semangat dia lain macam. Kita juga ada cameraman. Yeah. So guys, dekat sini kawasan dia besar gila. Kereta tak dibenarkan masuk. So orang boleh bebas berjalan. Dekat sana tu tempat sukan, kat sana tu tempat usahawan. Kat sini tempat sukan lagi, ada futsal, ada skateboard. Woi, macam lagi lah. Seriously, memang aku excited sangat-sangat. Sebabnya, bagi aku lah, untuk event macam ni, dia bagus untuk orang muda dan juga kanak-kanak. Sebab dia agak excited. Lepas tu banyak aktiviti-aktiviti. And tahun depan kalau lagi ada event macam ni, memang aku akan datang lah, insyaAllah. So, korang orang mua datang ke tak ni? Cuba korang komen sikit. Belakang ni gelap guys.
Tak tahulah nak hujan ni, ini time dia. PMJ sana. Hujan. Ini dia Bosman. Alhamdulillah guys, aku baru je habis event. Penat siut rupanya bercakap-cakap ni. Sebab bila kita bercakap macam tu, kita memerlukan energi tau. Energi yang sangat-sangat padu. Seriously, habis bercakap tadi tu aku rasa macam gitu lah. Lapor. Sampai yang sebaik dah pagi tadi, aku breakfast banyak tau. Alhamdulillah. So sekarang ni aku nak balik. Hujan pun baru lepas berhenti. Event masih ada lagi. Ryan Bakery tengah buat podcast. Aku tak agak dah nak stay. Aku nak balik hotel, lepak dengan anak-anak aku malam nanti. Maybe aku akan carilah apa-apa yang best untuk dimakan. So kita sambung malam nanti. Okay guys. Ciao. Macam-macam ada. Apa yang best ni? Ada churros. Street burger. So hari ni kita makan dinner dekat Mi Bandung Hajah Milah. Aku pun first time baru makan ni. Diorang cakap kat sini tempat yang bagus juga. Aku ada survey, ada beberapa kedai Mi Bandung yang diorang recommend. Antaranya Mi Bandung Abu Bakar Hanifah, tak silap. Tapi tadi aku lalu, restoran tu memang dekat dengan hotel aku. Tapi masalahnya bila aku lalu tadi, dia dah tutup. So aku tak tahu sama ada. Jelah hari ni hari Sabtu. Untuk Johor hari ni adalah hari Ahad. So besok diorang dah start kerja kan. Finally aku google, tak jauh pada hotel restoran ni. Lebih kurang dalam 1.7 km. So hopefully sedap lah. Tengok dia punya menu pun boleh tahan, sedap semua. Aku pula rasa macam nak demam je ni. Sakit-sakit tekak. So hopefully Mi Bandung dapat membanteras kedemaman aku. Mia makan apa tu? Ayam penyet. Letak sup banyak sikit Mia. Tengah mudi je tu. So guys, ini adalah Mi Bandung aku. Tengok udang harimau dah letak. Ada 4. Harga dia RM20. Mi udang special. Mi Bandung special. Udang special. Dia ada telur, dia ada udang paiko, udang besar. Harga dia RM20. Wah, sedap-sedap. Wah, dia pekat gila guys. Wow. Mana makan apa? Ini je? Betul lah, rasa lain lah. Dia punya kepekatan kuah tu. Yeah, okay or not? Malik, your food is here. Spicy? So guys, sekarang ni kita orang dah habis makan. On the way ke hotel, jalan jam, maghrib dah pun. Gelap guys kat luar sebab hujan. Jambatan pun jam guys. So aku rasa itu saja untuk vlog hari ni. Aku penat gila hari ni, serius. Dia penat dia lain macam tu. Aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Sebab aku banyak berdiri sambil bercakap dalam tempoh yang lama. Hulu ke hilir. So bila habis je talk tu, dia punya penat. Tapi puas lah dapat mengajar and dapat sampaikan ilmu, dapat sharing, and diorang pula rasa macam teruja. So thank you lah Digital Media, Media Digital Johor for the opportunity. Hopefully kita akan dapat berkolaborasi lagi for the next project. And anak-anak aku pun okay, behave baik punya. Diorang datang tadi tengok macam mana aku buat kerja. Sambil dia sibuk nak balik hari ni. Cumanya aku tak lagak dah nak gerak. Tak agak doh nak drive. Cak, ini pun pinggang-pinggang rasa sakit. Tadi pun aku balik terus sempatlah lelap sekejap. Lepas tu terpaksa juga bangun sebab nak bawa dia orang makan apa semua kan. So kita jumpa di next vlog guys. Assalamualaikum. Besok-besok vlog. Why me? Boy, gotta find you. Yeah. Hey. Makan. Ya, but it's so spicy. Kita berada di mana, Samir? Kat mana ni? Muar. Muar. Good morning, guys. Kita baru keluar daripada Muar. Why did you just open? Yeah. So, bye-bye Muar. Mia, say bye-bye Muar. Bye-bye, Papa. Wey, bye-bye Muar.
Papa Muma. Muma. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right.